karena situasi tidak memungkinkan, kita harus kabur dari lokasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pulang Agro Malang ya. Hari ini kita lagi jalan-jalan ke Jombang. Kita mau tengok kebun milik Pak Agus ya, kawan kita dan salah satu pegiat durian di Malang. Ya, kita lagi memasuki dan lokasinya ada di dekat tempat wisata Duran-Duren. Ya. Sedang berjalan. Ini kita bisa ngintip ya untuk kebun wisatanya menggunakan pagar kawat ya, dengan ditata bagus sekali sehingga aman walaupun ada bolong nih. View-nya asik. Inilah Jombang, Wonosalam ya. Sumber airnya. Sebagian baru tanam kayaknya. Kalau dilihat dari daunnya memang agak kurang terawat ya. Ini sejauh mata memanjang memang durian. Tapi terlalu dekat. Percabangannya mengerikan. Jaraknya terlalu dekat iki ya. Terlalu dekat, campur aduk. Ini milik siapa? Duran-duran. Masih punya duran-duran ya? Kayaknya kurang tercover.
harus ada tenaga khusus. Ya. Nah, ini dari kecilnya aja kayak gini. Iya. Kayak gitu untuk dipelihara. Ini kan harus dibuang sudah. Dibuang. Mending tanam seedling. Ya. Ini terlalu dekat dengan Manggisto, Manggisten. Ini jelas lai. Simas. Simas lai. Mas lai. Ah, suasana yang sangat dirindukan orang kota. Suara-suara alam. Nah, musik yang asik. Nah, ini durian lokal. Jadi ini hamparan-hamparan durian yang ada di sini. Alhamdulillah. Langsung dempet pak ya? Dari satu. Iya, dari satu. Ini satu sertifikat. Oh. Satu grup ini. Satu grup ya. Satu grup. Siap, siap, siap. Ini malah di kroning masih ngimpi mas. Ini bener kroning kayak gini ya? Kayak gini ya mas. Iya, masih sampai sana. Terubus. Mantap. Mana enaknya mulai dari sana ke sini atau gimana, Pak? Dari sana ke sana jalannya apa dibalik? Oh, kita putar jalan itu. Alurnya. Iya, harusnya ikut tur apa guide-nya yang punya kebun. Ini Mas Piko, ini umur 14 bulan ini. 14 bulan nih ya. 14 bulan ini. Jadi ini. 14 bulan. Ini tadi tuh di mana? Tadi ya. Bagus. Kayaknya ini harus ada yang dikalahkan ini, Pak. Itu ya. Kalau enggak dominan dia. Ada cabang dominan. Terus juga dari Pak Ari. Kalau Pak Ari? Ari total semuanya dari Pak Ari. Nah, kita batasnya sama Pak Ari di mana ya? Di sini. Itu yang mana? Ini kan cabang utama Pak, yang tak sana itu. Ini kan yang ini dirapikan. Ini? Ini dirapikan Pak. Ya, dipotong ya. Potong ya, sama ini ditarik atau dirapikan? Atau dipotong. Potong. Ya? Iya, kalau ini dibiarkan dominan. Itu ya. Kalah. Itu. Kalah. Iya, iya. Ini udah kalah. Ini kalau dibiarkan dia enggak mau ninggi. Yang ini jadi dominan. Iya. Itu kalau ditarik dia naik. Cepat. Iya, pakai rafia. Ya. Mm-hmm. Kalau gitu. Seperti ini mending ditarik atau dihilangkan? Kalau saya potong karena bawahnya udah ada cabang. Iya, ya, berarti dua yang dipotong. Ini sama yang atas itu yang jelek. Ya, ya. Biar dia fokus. Itu. Pruning pembentukan cabang. Sama dua ini kan ini dominan, Pak. Ini sama ini ya. Itu. Apa sih? Ya. Jadi kan utamanya yang pakai yang itu aja. Biar enggak terlalu belok. Nah, ini yang ini ke sana. Utama tengah aja ya. Tengah aja itu ya. Biarkan karena dia punya calon punya apa? Muter. Berarti yang dipotong nanti apa? Yang satu ini. Ini sama itu yang ke sana. Sama yang kecil tengah itu. Oh, kecil. Oh, yang sampingnya utama. Hmm.
Ya, itu kan jelek, nggak mungkin. Terlalu dekat. Makanya jaraknya yang ini. Ya. Kalau jarak ini memang sudah menjadi apa ya? Problematika tersendiri. Tapi kalau yang kemarin ngasih itu 10 yang dia itu. Ya. Itu memang seperti ini karena apa? Biar kita olahraga. Betul. Itu. Jadi ini wong Jepang. Wong Jepang itu lain dengan kita. Kalau kita parkir lebih dekat. Iya. Kalau Jepang lebih jauh dia. Lebih baik supaya jauh. Dia ada olahraga. Olahraga ya. Tohi. Oh iya. Halo. Halo Pak Hi. Pak Hi. Agus. Pak. Apa kabar, Pak? Nih. Karung pupuk kandang. Ini? Iya, dulunya 6 karung. Jadi banyak pupuk kandangnya sepertinya enggak matang ya. Iya. Kandangnya jadi bawa kena pito ya. Bukan pito. Bukan. Jan oh. Ini pupuk tengen iki kono wis jan. Ayo mulai bahaya, ayo mulai bahaya kalau hujan. Oh, jan. Do, iki apa hujan? Bahaya. Bahaya, ayo iki apa hujan? Lakono. Ini balapan karo udan iki. Karena situasi tidak memungkinkan, kita harus kabur dari lokasi, ya. Dan di sini tidak ada base camp. Terpaksa harus melarikan diri nih. Harus masih. Ya. Situasi enggak memungkinkan. Mengerikan di tengah hutan ini. Ini batu sama siapa kok ada pagarnya? Ini juga. Duren-duren. Ya 5. Bagus sebenarnya. Iki lek dikae teras ini kayak sigit ya, ya. Sudah berusaha di bikin tapi enggak pedes. Iya. Kalau kan gitu. Gitu. Teras sering. Ayo, sudah hujan. Ayo, sudah kita buat cukup ya, Kak. Ini. Ya hari ini ke kebunnya Pak Agus cuma bentar. Situasi tidak kondusif, tidak memungkinkan berlama-lama. Harus dibikinkan villa dulu kayaknya. Apalagi ada penghangatnya. Ya, cuaca memang tidak bisa ditebak. Bisa berubah setiap saat. Nah, ini ada Oci. Adaptifnya bagus. Oci kayaknya di mana-mana lebih adaptif, Bang ya? Iya, secara umum. Secara umum. Iya. Dan
daunnya kecing. Empat tahun segini. Oh. Kayaknya memang kurang kasih sayang, Pak ya. Oh iya. Udah rintik-rintik, guys. Oke lah, hari ini nggak bisa lama-lama di kebun.